Halo sobat, di video ini kita akan berbagi cara menggantung rangka plafon menggunakan kawat BWG12 supaya rapi dan lurus. Dan bagaimana caranya? Yuk simak videonya dan jangan di-skip agar tidak gagal paham. Sebelum menyimak video ini jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat cantolan kawat untuk memasang kawat ke usuk tanpa harus naik ke atas. Lalu kita cantolin kawat ke usuk. Setelah masuk kita tarik dan mengikatnya dan kemudian tarik lagi yang kencang supaya kuat. Lakukan satu persatu sampai selesai. Dan setelah kawat terpasang semuanya kita luruskan menggunakan bor dengan cara mengulirnya supaya kawat lurus dan keras. Dan kita lakukan satu persatu sampai selesai. Kemudian kita setel kerataan rangka plafon menggunakan benang nilon. Dan setelah rata sesuai benang kita ikatkan kawatnya ke holo dan lakukan satu persatu sampai selesai. Thank you.
dan ini hasilnya lurus dan rapi. Dan solusi terbaik sebelum kabel terpasang. Kita bisa pasang papan gipsumnya dari tengah dan tidak terlalu lama menunggu kabel. Oke, demikian dulu dari kami. Semoga bisa memberi manfaat. Terima kasih.